Assalamualaikum sahabat Rena. Nah, ini aku berada di Pasar Tanah Abang ya, pusat grosir pakaian murah. Aku akan telusuri dari pertokoan dan kaki lima pinggir jalan dulu ya. Di sini harganya sangat-sangat murah. Oke, sebelum video dilanjut jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini adalah pusat terbesar ya guys. Di sini banyak pilihan baju untuk mengaji, untuk ke pesta, untuk kondangan, untuk sehari-hari, dan untuk apa aja banyak sekali motif dan modelnya. Aku akan review pertokoan yang di luar dulu ya, sama yang di kaki lima. Nanti kita akan masuk ke dalam gedungnya. Ini gak apa-apa. Ini 120 guys kata abangnya. 120 ya ini. Nanti berapa harganya? 140. Bahan apa? Bahannya bahan linen ya. 140 itu beda-beda harga ya. Ada yang 13, ada yang 140, paling mahal 140. Hanya 140 ya paling mahal. Enggak tahu bisa nego, mungkin nanti kamu tanya aja kalau mau pesan. Nanti kalau mau kirim online bisa juga ya, untuk harga paketnya itu sesuaikan untuk daerah masing-masing. Nanti aku minta nomor teleponnya. Ya. Ini modelnya sederhana banget ya, bahannya adem, nggak ada pernak-pernik, jadi nggak panas. Kartu nama ya, A. Ini yang ini bagus tuh guys, yang atas seruti, bahan seruti katanya. Mungkin kalau ibu-ibu yang suka itu udah paham bahannya. Ayo bapak ibu nih beliin buat ibunya. Ini sarangnya ini di Tanah Abang. Seratus semua nih. Ya, 100. Ini cuma 100.000 ya. Ini bahannya seperti kedorai. Tapi kedorai itu kan timbul ya, tapi ini enggak. Jadi dia seperti bludru lah. Kedorai kecil. Ini sama A semua 100.000, beda? Ini 120. Paling mahal 120. Ya. Murah lah, di sini cuma 120. Ah, minta nomor telepon ada. Ini harganya 150.000 ya guys per satu baju. Di sini pusat grosir, tapi kalian tidak harus beli grosiran, satuan juga bisa, atau lebih baik beli tiga guys, beda-beda model, beda-beda warna. Nanti kalian bisa diskon 10.000 sampai 50.000 tergantung harga bajunya ya. Sekarang kita lanjut masuk ke dalam gedungnya guys. Di sini ada beberapa gedung dan beberapa lantai. Kita akan menuju ini blok apa, aku kurang paham. Ini kita sudah di dalam gedungnya ya. Nanti kita akan review harga-harga di sini juga. Ya, katanya cantik-cantik tuh ya jualan. Udah aman ya tek sini ya. Udah bebas ya. Jadi kalau kalian dari daerah atau mau ke sini, ini udah dibuka untuk umum ya. Jilbab syar'inya ya.
apaan teh? Grosir 200. Bahannya bagus banget. Ini harganya 200 ribu untuk grosiran ya, minimal 3. Tapi kalau kalian beli satu itu beda 20 ribu ya guys, jadi 220. Nah ini gamis santai ya, seperti untuk kalian di rumah atau pergi ke pasar, ke warung atau juga ke mall masih bagus guys. Harganya cukup murah, 75.000 saja, bahannya katun. Kejauhan ya, kedekatan aja. Ini batik Solo. Batik Solo ya. Ih, cakep-cakep nih. Oh, cakep-cakep tuh si AA, si Teteh. Oke. Ini berapaan? Ini 50.000. Semua? Enggak, semua. Murah kan? Yang tangan pendek 50.000, tangan panjang maling katanya. Tangan panjang itu kualitasnya juga bagus. Iya. Aku pegang kualitasnya. Luntur enggak? Enggak. Dijamin ya? Dijamin. Kalau Pak Ipa, Bu. Cakep. Atas perhatian deh, kan biasa sama ya, mau syukur. Iya, mas. Iya. Malu-maluin. Kok dia enggak? TikToknya apa? Buka deh TikToknya, follow. Iya, follow. Follow. Cepat, cepat, cantik-cantik ya. Kalau siswa ini ngapain, kalau ngomong benar. Ya, kita gram jualan. Tapi nanti yang belanjain aku cuma gambarnya aja. Berapa? Ya. Semua. Thank you.